Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hunter Tremor. Apa kabar kalian semua, sahabat-sahabat bediler, dimanapun Anda berada? Semoga tetap sehat, dilancarkan rezekinya, dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Salam satu hobi, salam satu laras. Bagi kawan-kawan yang sudah subscribe, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, kali ini saya hunting punai lagi di spot yang berada di pinggir jalan dan berada di pinggir perkebunan jagung kuning. Dan kali ini saya hanya hunting santai ya kawan-kawan. Guys, poin satu ya guys. Oke teman-teman, poinnya sudah ketemu. Ini jenisnya uncal loreng. Ternyata dia sangkut di atas sini teman, dan saya cari di bagian bawah tidak ketemu. Ternyata punya nyangkut ya teman-teman di atas sini. Poin satu, alhamdulillah. Jadi kita lanjut lagi videonya di posisi senapan sambil memikat punainya atau uncal merahnya menggunakan speaker.
Lokasi yang setempat dihunting kali ini teman-teman berada di pinggir jalan raya. Makanya sering sekali terdengar suara kendaraan. Dan di sini daerahnya perkebunan jagung. Nah, itu tadi pohon tempat encal lorengnya yang saat shoot tadi satu kali, teman-teman. Dan posisi saya menembak ada di bawah pohon nangka ini. Ini dia senapan saya. Nah, di sini tadi teman-teman posisi saya menembak dan uncal lorengnya ada di atas pohon itu. Dan alhamdulillah bisa poin ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut video lagi saat saya shoot punainya kalau ada yang hinggap ya kawan-kawan. Oke teman-teman, sepertinya di atas ada punai lagi yang mendekat. Jadi saya akan coba shoot lagi. Oke. Sayang sekali ya teman-teman, burung uncalnya kena. Cuma burung uncalnya sangkut di pohon bambu, jadi agak susah mengambil poinnya ya kawan-kawan. Jadi kita biarkan saja dia sangkut, karena pohon bambunya juga lumayan tinggi teman-teman. Oke, ada lagi teman-teman burung uncalnya yang datang. Jadi saya akan coba shoot lagi. Poin kawan. Oke kita cari punya kawan-kawan. Oke, kita cari punya ya kawan-kawan. Lorong menuju tempat poinnya kawan-kawan. Terus. Punya tadi ada di atas sini. Dia jatuhnya ada di bawah. Jadi kita harus turun ya teman-teman. Bulu uncalnya. Jadi, nah, ketemu teman poinnya. Ini dia burung uncalnya. Saya tidak tahu jenis burung uncal ini uncal merah apa juga uncal loreng. Bagi teman-teman yang tahu jenis burung ini boleh kasih komentarnya di bawah di kolom komentar. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke posisi senapan. Yang satu tadi kawan-kawan, dia sangkutnya di atas sini di pohon bambu. Posisi saya menembak teman-teman ada di sana di pohon nangka itu. Ini dia kawan-kawan, saya sudah poin 2 burung uncal.
Dan sepertinya ini satu pasang ya kawan-kawan, satu betina dan satu jantan. Oke, mantap. Baiklah teman-teman, karena di lokasi ini, di spot ini saya sudah dapat 2 poin. Jadi saya akan coba cari lokasi baru. Nah, ikuti terus video dari saya, keseruan saya dalam berburu. Oke, kita lanjut video teman-teman. Sekarang saya berada di lokasi berbeda dari sebelumnya. Dan di lokasi ini saya sudah shoot 2 kali. Satu burung uncal dan satunya lagi burung punai. Kedua-duanya poin ya teman-teman. Namun poin pertama yang burung uncal tidak ketemu. Dan poin kedua untuk burung punainya baru sementara saya cari. Di bawah teman-teman, punainya masih hidup. Itu dia punya teman-teman, punainya masih hidup. Oke, saya kita bergeser dulu cari jalan untuk mengambil poin punainya. Ya, poin punainya teman-teman. Nah, ketemu. Poinnya masih hidup ya teman-teman. Dan jenisnya ini betina. Nah, ke teman-teman. Sayang sekali satu poin yang burung uncal tidak ketemu. Berhubung karena waktu juga sudah siang hari dan waktunya makan siang. Kebetulan teman saya yang sebelumnya saya temani mukbang, hari ini dia datang di kampung dan dia ajak saya untuk mukbang lagi. Jadi video ini kita lanjutkan ke video mukbangnya yang teman-teman. Oke, saksikan terus keseruan hunting saya hari ini ya teman-teman.